putuskan menetapkan nama tersebut di bawah ini sebagai Ketua Harian Nasional Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo periode 2022-2027. Dr. TGB Muhammad Zainul Majdi, RCMA. Tuan Guru Bajang atau TGB Muhammad Zainul Majdi memiliki pengalaman komplit sebagai legislatif dan eksekutif. Peraih gelar doktor dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ini menjadi anggota DPR RI saat usianya 32 tahun. Lalu menjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat NTB saat berusia 36 tahun. Selama dua periode, 2008 hingga 2018, pertumbuhan ekonomi NTB tertinggi di Indonesia, bahkan jauh di atas nasional. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini 6 Agustus 2022, saya memulai perkhidmatan di Partai Persatuan Indonesia. Pada hari ini kita menyaksikan satu historic moment di mana Bapak TGB secara resmi pada hari ini menjadi Ketua Harian Nasional. Selamat bekerja, Pak TGB.